Waduh, ini warga-warga kemana ini? Padahal saya ini mau mengadakan lomba yang akan menyehatkan badan. Waduh. Dan membadankan sehat. Waduh, menyehatkan badan? Membadankan sehat. Oh, membadankan sehat. Ya, ya. Lah ini kok belum muncul satu-satu wae ini? Belum dikasih tahu kali Pak RT. Sudahlah, udah aku awalin di musola kemarin. Oh, iya, iya, iya. Ini udah janjian di sini. Janji jam berapa janji? Ini udah jam 2, padahal saya janji itu jam 4 loh. Weh, masih nanti kalau gitu. Berarti belum sampai ya? Belum, Pak RT kecepetan. Oh, salah saya ini kalau gitu. Selamat sore Pak RT. Sore. Sore. Aduh, gimana kabarnya Pak RT? Loh, baik, ini kebetulan Ali Ando ada di sini. Ya. Ya, Ali Agrem udah ada di sini. Gimana Pak RT? Ya, ini justru pas Cepot datang kemarin ini kebetulan sekali. Iya, gimana Pak RT? Tolong kasih tahu warga bahwasannya sekarang saya akan menyiapkan dan juga mengadakan lomba jalan santai untuk para warga. Oh, lomba jalan santai Pak RT? Alhamdulillah. Wayo. Wayo, Pak RT, kalau begitu saya juga bisa ikutan dong. Boleh toh. Siapa saja boleh ngikut. Oh gitu Pak RT? Iya, boleh. Pak RT, kalau yang namanya lomba-lomba itu biasanya ada hadiah. Hadiahnya apa kira-kira Pak RT? Ini hadiahnya yang bermanfaat untuk kita semua. Apa tuh? Hadiahnya itu yaitu satu ekor entok. Satu ekor entok? Iya. Terus? Beserta pitanya. Pita. Dan juga mendapatkan buku tulis beserta potlotnya. Pak RT, ini kan lomba jalan santai kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Kenapa hadiahnya itu apa, buku dan potlot? Nah itu buku bisa digunakan buat apa saja. Bon hutang bisa. Menulis diary bisa. Ya. Kalau buat entok, anak-anaknya ya. Juga bisa. Kalau entok? Nah entok itu untuk kendaraan apabila kita tidak mempunyai kendaraan. Iya betul, siap-siap Pak RT. Gitu. Ya kalau begitu saya panggil dulu warga-warga Pak RT ya. Iya boleh-boleh. Siap boleh, Pak RT, monggo. Iya. Udah kumpul semuanya? Udah, Pak RT. Aduh. Pepi. Nih, Pak RT, udah kumpul semua, Pak RT. Ah, untuk mengikuti lomba jalan santainya udah kumpul semua nih. Iya, kalau sudah kumpul, kita langsung saja laksanakan lombanya. Iya, boleh siap, Pak RT. Ya. Yeah.
Tining. Kira itu bukan ada Mang Jajang. Aduh. Siapa gitu, Wak? Kelihatan, Bang. Nah, kelihatan, Bang. Kelihatan alasan sama lah. Oke. Kalau begitu kita langsung saja mulai jalan santai ini dengan hadiah satu ekor rentok, buku dan juga potlot. Siapa yang menang itu yang akan mendapatkannya. Ya, kita mulai hitungan dari 100. Wow. Oh, bentar dulu, Berte. Ini rutenya dari mana ke mana dulu? Pokoknya mengelilingi jalan yang sudah ditentukan. Ya. Nanti ada garis atau gambar panah. Betul. Itu yang harus diikuti. Siap, RT, siap, RT. Yang jelas jalan santai ini harus rampung selesai hari ini juga. Siap, RT, siap, siap. Saya tunggu dari mulai jam 2 ini. Betul. Sampai jam 3. Oke, siap, RT. Ya. Oke. Kita mulai 3... 2, 1. Iya, ayo. Terus, terus, terus. Cepat, Mang, cepat. Koream, capek. Mang, hei, Mang, hei. Jalan santai, Mang. Lo gak ikut. Naon, nah, jalan santai, olahraga, hadiah anak entok, naon. Akhirnya para warga pun berangkat untuk melakukan jalan santai. Hari, waktu demi waktu, jam demi jam, Pak RT menunggu para warga. Jam 2 sudah terlewati menuju jam 3. Jam 3 sudah terlewati menuju jam 4. Jam 4 sudah terlewati menuju jam 6. Selepas maghrib, jam 7 malam, jam 8 malam, warga belum finish-finish. Pak RT curiga dan Pak RT pun bertanya-tanya, kenapa para peserta jalan santai tidak datang juga? Akhirnya setelah 40 jam menunggu, warga pun langsung berdatangan. Sebentar, sebentar. Ya, Pak RT. Ini jalan santai rutenya kemana? Ya. Saya nunggu nyampe 40 jam ini di sini. Rutenya yang sesuai dengan Pak RT instruksikan. Iya. Menuruti panah seperti itu. Betul. Tapi kok waktunya ini kan saya kasih sejam. Ini malah lebih dari 6 jam. Bagaimana iki? Iya, kan namanya juga jalan santai, Pak RT. Ya santai aja tuh. Iya Pak RT, kita beranggapan jalan santai itu santai, terserah kita jalannya mau gimana. Ada yang ke warung, ada yang leha-leha, ada malah ada yang tidur dulu. Bahkan Adino enggak kembali ke sini karena langsung ke masjid. Iya begitu. Masya Allah, ini jalan santai itu bukan berarti nongkrong-nongkrong dulu. Tapi tetap harus masuk finish. Oh begitu Pak RT. Oh begitu Pak RT. Nah dikirain tuh jangan santai ya santai aja Pak RT. Lah udah. Ini saya yang terakhir kali mengadakan lomba. Saya trauma dengan semua ini. Oh begitu ya. Ya gak apa-apa. Kalau gak pegel nunggu gak masalah, ini saya pegel belum makan dari tadi. Udah. Gak jadi, kita batalkan saja. Terus yang juara siapa Pak RT? Aku yang juara. Gimana dong? Wah,
Atuh kalau begitu mah Ece pulang nggak jadi dapat hadiah dong. Iya dong ah. Ayo Tini. Ayo. Makan sama pangabaktos. Ditampi nuhun gelis. Abdi bari mangkat ke medan perang. Mangga, mangga. Didoakan cimena. Doakan, papa. Oh, stresi. Abdi angkat lah. Mangga, mangga. Aduh. Ya untuk pemirsa di rumah jangan lupa subscribe video terbaru Bukan Sekedar Wayang di channel yang ada di bawah ini nih.